Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube gue, Arum. Hari ini gue mau kulineran di daerah Tebet. Nih, gue mau nyobain mie Aceh Barokah. Penasaran? Mau tau rasanya kayak gimana? Ayo kita langsung masuk. Permisi, Mas. Mas, perkenalkan, saya Arum. Saya mau nanya-nanya nih, sedikit boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh ya. Kenalan dengan Mas siapa? Fikri. Mas Fikri. Mas Fikri ini udah berjualan berapa lama sih, Mas? Dari 2004. Sampai 2021 berarti udah berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun bukan sih? Iya. 16 tahun ya? Lebih ya? Lebih ya? Kurang. Kurang, lebih apa kurang? Lebih kurang. Jadi dari pertama ini di sini atau di tempat lain bukanya? Di seberang. Di depan rusun. Di depan rusun. Oh, di depan rusun. Itu pindah ke sini tahun? Iya, pindah ke sini 2007. 2007. Oh. 2010 ya. Oh, 2010 pindah ke sini 2010. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu di sini selainnya Aceh ada apa lagi? Nasi goreng, martabak. Oh, roti canai juga ada. Oke. Yang rekomendasinya di sini apa? Mie tumis. Toppingnya apa aja sih? Ada udang, ada cumi, ayam. Tongkol. Hah, tongkol juga ada? Serius. Wow, baru tahu ada mie Aceh toppingnya tongkol. Wow. Kerang apa tuh? Kerang putih, kerang darah. Oh, aku kira biasanya kan seafoodnya cuma cumi sama udang kan. Di sini ada lengkap. Ada roti canai hari sih, karena keadaan apa kebingungan gini kami nggak ngadain. Oh gitu. Jam operasionalnya jam berapa sih, Mas? 3.40. Jam 3.40. Setengah 4 sampai jam 12. Jam 12 malam. Paling makan di tempat sampai jam 9. Oh, makan di tempat sampai jam 9. Iya. Oke. Okay. Boleh lihat menunya nggak sih, Mas? Saya. Oh, menunya boleh di depan. Oh, di depan ya? Iya. Menunya di depan. Kita lihat menunya, guys. Nah, ini menunya mie Aceh Barokah. Banyak sekali. Ada mie goreng, mie rebus, mie tumis, nasi goreng, bihun goreng juga ada. Kue tiau juga ada. Roti canai. Kita langsung pesan saja. Gue apa ya? Mie tumis seafood. Kamu apa? Mie goreng daging. Minumnya banyak juga sih tuh. Ada jus juga, es timun. Rempah ya, Mas? Ya. Rahasia nggak tuh? Hah? Rahasia nggak rempahnya? Nah, rahasia. Sekarang udah pada tahu ada rahasia lagi. Ntar biarin ya.
udang aja. Iya. Terima kasih banyak ya. Hai, ini dia mie Aceh tumis gue udah jadi, mantap banget. Gue tadi pesan mie Aceh tumis seafood, ada udang, cumi, terus ada acar bawang merah juga, timun, cabai rawit. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan Indonesia. Acar apa itu? Acar bawang merah itu? Acar bawang merah? Kalau acar asem. Asem gak dia? Enggak. Cuma itu bukan acar. Iya. Ada kacang juga. Jadi rame nih teksturnya. Ada crunchy-crunchy-nya gitu. Enak banget, rempahnya kerasa banget, semuanya pas, asinnya pas, gurihnya pas, pedesnya pas. Jadi yang penting sini kuahnya nggak lebay, nggak banjir kayak mie Aceh rebus. Kita coba ya, kasih jeruk juga. Banget ini.
balance. Enggak ada yang lebih dominan. Enak, enak, enak. Agak takutnya nih yang mie goreng udah nggak panas. Resiko, itu udah resiko. Oh ya, gue mau nyobain ngomong-ngomong mie goreng. Kita cobain dulu ya menu selanjutnya. Ini yang mie goreng dagingnya. Warnanya lebih pekat ya. Nih, lihat potongan dagingnya. Tuh. Kecil-kecil tapi banyak. Makan Indonesia. Lebih pekat bumbunya tuh, lebih berasa banget di sini mie goreng. Biasa itu. Biasanya emang kalau di tempatnya Aceh kan nggak ada bihun sama kue tiaw. Oh iya benar. Apa? Iya benar. Nggak ada di sini, hanya di sini kayaknya sih ada bihun kue tiaw. Enggak, udah gitu toppingnya macam-macam. Mana ada mie Aceh tongkol? Ada topping tongkol. Sumpah gue juga baru tahu sih. Gue lanjut makan dulu ya. Dah. Itu biar apa tuh? Biar empuk. Biar empuk. Renyah. Biar enggak lambat lagi. Diparut kulitnya masuk loh, nggak termasuk kulitnya ini? Enggak sih. Iya. Biasa sih yang tradisional tuh jeruk nipis doang. Oh iya itu. Nipis sama gula. Itu benar, seger banget itu. Sekarang kita cobain roti cane. Wow, roti cane keju susu. Kejunya melimpah ruah. Wanginya tuh
sedap gitu. Aroma-aroma minyak, minyak samin. Makan Indonesia. Empuk. Beberapa bagian agak crispy. Wangi. Udah wangi. Enak. Garing gimana gitu kan? Ancur. Gue lanjut makan dulu ya. Dah. Tadi kan udah lanjut makan. Oh iya, ya udah gua cut, ya lah. Udah nih? Udah lah. Aku udah selesai makan. Jadi semua berapa? Ini aja kumisnya berapa? Sama semua. Enggak, satu-satu. Ini aja kumis. Ini aja kumis 30. Yang apa itu daging? Yang seafood. Seafood. Kumis. Kalau yang digoreng daging? 23. Yeah. Digoreng daging 23.000. Untuk roti canainya? Kayak susu ya. Roti canainya 20.000. Timun sirup 12.000. Tes tarik 12. Tes tariknya 12.000 juga. Oke. Aku payment di sini bisa pakai apa aja sih? Sekarang lagi cash aja sih ada, bisa pakai bisa. Biasanya bisa ShopeePay. Oh. Sekarang jadinya cash aja dulu. Iya. Untuk di Gojek, di Grab dan Shopee ada enggak? Ada. Ada. Namanya apa? Mie Aceh Barokah Tebet Barat. Untuk di Gojek, di Grab, dan di Shopee. Ini Mas Fikri yang punya atau? Iya, Mas Fikri yang punya. Oh, Mas Fikri langsung yang punya. Oke deh, makasih banyak ya Mas. Semoga sehat selalu, tambah laris. Amin. Sekian video gue hari ini di Mie Aceh Barokah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan. Oh ya, buat kalian kalau ada rekomendasi kuliner, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, dah. Assalamualaikum.